Oke kawan, untuk kali ini saya akan mengubah mesin cuci motor pencuci untuk menjadi mesin pengering untuk mesin cuci 2 tabung. Caranya gampang, cuman kita akan merubah kabel saja. Memindahkan kabel untuk timer pengering ke timer motor ban cuci. Oke, ini untuk pengeringnya. Ini kan bolak-balik. Kita lihat bolak-balik ini untuk ban cucinya. Karena mesin pengeringnya rusak, motornya rusak, kita akalin saja untuk pencuci menjadi sekaligus pengering. Oke, langsung kita laksanakan untuk pemindahan kabelnya. Ini kabel untuk yang pengering. Dari sini langsung kita pindahkan saja. Ini kita putus yang dari sana, langsung kita gabung ke motor ban cuci. Oke, kita langsung gabung. Oke, sudah kita gabung. Kita sudah untuk jadi pengering satu putaran, apakah berhasil? Ini langsung dia menjadi satu putaran saja, tidak boleh balik. Kita yang untuk pencucinya, timer pencuci kita putar. Ini untuk pencucinya, dia akan bolak-balik. Kita lihat, nah dia bolak-balik. Sekarang kita matiin timer untuk pencucinya. Kita pindah ke timer pengering. Nah, ini sudah pindah ke timer pengering. Dia akan berputar terus, tidak bolak-balik. Oke kawan, selamat mencoba. Cuman memindahkan satu kabel saja. Mudah bukan? Oke, terima kasih. Jangan lupa subscribe.